Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki satu unit mesin cuci merek LG tipe Smart Inverter. Keluhan dari mesin cuci ini saat dinyalakan muncul kode error PE. Jadi pada saat pertama kali dinyalakan, kita tekan power dan start, tidak sempat mengisi air, sudah muncul kode error PE. Bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini? Pertama, kita buka dua skrup bagian belakang untuk membuka penutup bagian atas dari mesin cuci ini, di mana tempat sensor water level berada. Karena di sini kita akan mencoba mengganti sensor water level ini dengan sensor water level yang baru. Ya, kita buka, di sini ada kancing tidak memakai skrup. Kemudian kita lepaskan soketnya, soket kabel ini kita lepaskan. Kemudian kita lepaskan juga selang airnya, selang water level yang menuju ke bagian bawah tabung. Ya, di sini ada pengait dari selangnya, kita tekan pengaitnya agar water levelnya bisa terbuka. Kemudian di sini saya mengambil satu buah water level baru yang satu set dengan selangnya. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan selangnya karena selang dari mesin cuci ini masih bagus. Jadi saya akan lepaskan saja selangnya terlebih dahulu. Tapi jika mesin cuci Anda selangnya sudah kaku atau bocor, sebaiknya Anda ganti dengan sekaligus dengan selangnya. Oke, kemudian kita pasang kembali selang, ujung selang water levelnya, dan jangan lupa untuk memasang pengaitnya kembali agar selang benar-benar rapat masuk ke water levelnya. Kemudian kita pasang kembali soket kabelnya. Dan mesin cuci siap untuk kita tes kembali. Oke, tekan power dan start. Ya, oke, di sini kode error PE sudah tidak muncul lagi. Angkanya sudah muncul dan air sudah mulai masuk ke dalam tabung. Oke, kita skip saja bagian mencuci, kita langsung ke proses spin. Ya, kita masuk pada proses spin dan air sudah terbuang, dan tidak lama kemudian tabung spinnya pun sudah mulai berputar. Oke, itulah cara mengatasi mesin cuci merek LG dengan munculnya kode error PE. Kita mengganti satu buah alat, yaitu sensor water level, di mana alat itu mudah untuk didapat di toko-toko spare part, biasanya di toko spare part pendingin dan mesin cuci yang ada di kota Anda, atau bisa langsung memesan atau membawa contoh sensor water levelnya ke dealer LG yang ada di kota Anda. Lanjut, kita rapikan kembali semuanya, pasang kembali penutupnya karena
pekerjaan sudah selesai. Cara mengatasi masalah mesin cuci LG Smart Inverter dengan munculnya kode error PE. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang dengan cara like, comment, share, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe sekarang juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.